Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Adik-adik pasti rindu ya untuk sekolah minggu. Iya dong, setiap minggu, apalagi kita pandemi ini. Pasti kangen banget ketemu sama sekolah minggunya, kangen bersukaria bersama, memuji Tuhan. Apalagi mbak? Kangen teman-temannya. Nah, ya adik-adik, kita bersemangat untuk sekolah minggu hari ini meskipun kita di rumah. Ya Mas Budi. Iya. Sebelumnya, yuk kita bangkit berdiri dulu, kita memuji Tuhan, kita bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu Budak. Dari dunia
bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita mau pujikan dahulu lagu untuk Tuhan, yaitu Bapakku Datang Pada. Selalu taat terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah berada dan syukur haleluya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore, Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra. Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chandra,
masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Sudah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya. Dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, mama papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak, sudah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhan. Iya, Chan. Nanti papa mama jemput kamu di pasar ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal melihat pasar yang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin Mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan, aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin, pastinya dong mbak. Di nonton film mau. Kamu ngomong di dalam itu diajarin apa? Iya tuh, kita tadi nonton film jadi apa sih, mbak Dian? Kamu jadi anak baik, anak yang baik. Apalagi mbak, tadi tuh kalau aku lihat-lihat satu itu gini mbak, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, nggak boleh main game terus. Terus kedua, apalagi mbak? Jadi anak yang taat. Taat gak boleh berbohong sama orang tua. Kayak gitu. Ya. Nah, adik-adik, setelah minggu hari ini akan selesai. Tapi jangan sedih karena besok minggu depan kita juga akan setelah minggu lagi. Oke? Untuk mengakhiri setelah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Hari Nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.